mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebanyak 3 kali. Lanjutkan membaca Al-Fatihah 1 kali, khususkan pada nama target. Kemudian berdoalah kepada Allah supaya pasangan dijauhkan dari perselingkuhan dan setia selamanya hanya kepada Anda. Adapun bacaan doanya yang harus diamalkan yakni sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Kun kata Allah, fayakun kata Muhammad. Terkunci kata Allah, terkunci kata Muhammad. Terkuncilah jiwa dan raga dalam kurung, sebutkan nama target kepadaku. Amalkanlah dengan yakin dan sungguh-sungguh. Insyaallah pasangan Anda akan dijauhkan dari perselingkuhan dan terhindar dari godaan orang lain, serta terciptanya keluarga yang harmonis dan sejahtera. Silakan untuk mengamalkan doa.
doa puasa ini saya doakan semoga dikabulkan oleh Allah SWT. Sekian amalan yang saya sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat untuk Anda semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.